Itu bukan member stand up Indo ya? Bukan, jadi bukan. Bukan. Member juga. Coach Sid, kita lihat Coach Sid memang selalu tenang di jantung pertahanan Stella FC. Jenda, passing langsung pada Miley. Terbebas dari masih Miley. Satu yeah. Tendangan. Boom. Langsung dapat dipatahkan. Oh, bagus sekali. Ya, kali ini kita lihat masih pemain dari Serap Indo, ya Budi Sudarsono ya. Jadi sudah kembali memperkuat Serap Indo. Ya, masih Budi Sudarsono. Skor masih kacamata 0-0 di 5 menit awal pertandingan yang berlangsung. Ya, dan kita lihat tadi serangan yang gagal. Raffi Ahmad. Terlihat baru pertama kali dia menyentuh bola ya. Betul. Budi Sudarsono dan Eloko, ini menarik sekali ya. Satu generasi. Sudah lama tidak terlihat di satu lapangan hijau ya. Oh, sendiri terbebas dan jebakan offside. Miley, masih Miley. Sendiri kocok. Satu kocok yang luar biasa. Gol pertama dicetak oleh Miley untuk Celebrities FC. Berubah kedudukan menjadi 1-0. Finishing yang cukup bagus sekali, Miley Brora. Cukup tenang tadi ya, one on one dan hasil bagaimana menjadi kawan dari Stand Up Indo. Kita lihat bagaimana Miley ini berhasil membuka gol. Kita lihat dan tanya. Ya, terbebas dari posisi offside. Miley cukup berani sendiri. Sudah akrobatik itu dengan kiper, berani mengecoh kiper dan satu sontekan manis step in the gawang Stand Up Indo FC merubah peluang menjadi 1-0 untuk Celeb FC. Ini enak bener di posting itu. Kembali lagi. Ya, kita lihat sprintnya juga kenceng ya Miley ya. Ya, secara pace, secara kecepatan juga cukup bagus. 1-0, kita lihat Stand Up Indo memimpin. Memang nanti laga big match kalau sesuai dengan prediksi antara Celebrity dan juga Colossus, ini akan jadi partai puncak atau partai terakhir di trofeo ini.